guys, berjumpa lagi dengan Loren Cenar Barber. Kali ini Loren mau memotong bapak ini guys, Bapak Sapi'i. Bapak Sapi'i Pendowo katanya. Ya, rumahnya di Pendowo. Bapak Pi'i, ini nanti dipotong kayak gimana pak? Potong gimana? Rapi atau gimana? Rapi. Oh, dipotong rapi aja ya? Iya. Dibikin rapi. Kan ini bapaknya kayaknya udah kelihatan tua-tua dikit gitu ya, nanti dipotong biar kelihatan muda gitu ya. Mau pak ya? Mau. Oh, mau tampil muda lagi mau kan? Beres. Nanti Loren bikin bapaknya itu 18 tahun tampil lebih muda. Gimana? Mau? Mau. Oh, mau. Oke, siap. Loren akan bikin bapaknya tampil lebih muda. Usianya berapa, pak? Usianya berapa, pak? Umurnya berapa? Umurnya 41 tahun itu. 41 tahun. Iya, iya. Nanti oke, dipotong rek yang rapi, pak ya? Iya. Oke, siap. Ya, dimulai. Oke, guys. Bikin ganteng bapaknya ya. Biar tampil muda ini dipotong kayak gimana ya? Kalau dipotong toblok aja gimana? Atau tohok atau apa ya? Tenang aja. Lihat guys, saksikan sampai selesai ya. Ya. Rambut kayak gini kira-kira bisa tidak ya dipotong tuplok? Soalnya tuplok kan larinya ke depan rambutnya. Kayak gimana ya? Datang tuplok aja. Kalau naik-naik gitu rambutnya kayak api menyala gitu. Banyak bulunya guys, gitu ya. Coba Loren bersihkan ya, biar bapaknya nanti tampil lebih muda. Soalnya Loren tadi sudah berjanji mau bikin 18 tahun dia tampil lebih muda. Jadi kalau enggak nanti wah bisa gawat ini Loren. Tenang pak, santai ya. Iya, yang penting ganteng. Dipotong yang rapi agar tampil lebih keren, lebih ganteng ya pak ya. Iya, iya. Kan bentar lagi lebaran ini. Ketemu family, ketemu saudara. Oh iya, tidak perlu. Jadi nanti kalau lebaran nggak bisa ketemu saudara-saudara, di rumah aja. Mudah-mudahan segera cepat berlalu ini sudah COVID-19 atau corona-nya, agar semua kembali normal. Tidak dalam segala sesuatu sulit. Dibikin rapi pak ya. Iya. Oke. Rapi lo ya. Pasti pak ini nanti keren. Ini ya, tenang aja. Sama Loren itu kalau foto ya pasti ganteng.
dulu, potong model gaya rambut paling sederhana guys, rapi, rata. Bapaknya nanti pasti seneng banget itu kalau pulang, apalagi istrinya. Udah terlihat lebih ganteng guys ya bapaknya. Coba Loren buktikan guys, dia bilang bapaknya tampil lebih muda. Harus ada kiri pak. Dipotong dari atas sampai bawah, dibikin rapi, dibikin tampil lebih ganteng, lebih muda, itu dibersihkan sama lo. Sudah selesai guys, tampil lebih rapi ini bapak. Coba Loren bersihkan ya, nanti lihat dari dekat hasilnya kayak gimana detailnya. Permisi pak ya, bagian apa disentuh pakai pembersih. Loren bersihkan ini bulu-bulunya, coba pakai cutter guys biar lebih halus. Oke guys, mulus sekali lo bapak ya, udah ganteng sekali guys. Coba Loren bersihkan. Terima kasih pak ya. Guys, kita lihat dari dekat ya. Ini dia guys, bapaknya. Wow, keren. Oke guys, pak, senyum dikit pak. Pak, oke. Oke guys, pemotongan bapaknya sudah selesai. Gimana guys, sudah tampil keren kan dengan gayanya yang sangat rapi ini guys. Gimana pak potongannya ini? Kuat gimana? Mas, kok gini ya? Mas, kok gini mas?
Gue kan tadi mamanya minta rapi. Loh kok dihabis mas? Kok gini? Gimana ya? Udah terlanjur ini pak. Gimana pak? Kok gini mas? Waduh. Loren salah bikin potongan ini guys. Gimana ini guys? Papanya kayaknya gak terima ini guys. Loh mas? Kok gini mas? Kok gini ya mas? Ya udah maaf pak ya, maaf pak ya. Maaf pak ya. Oke guys, sudah selesai pemotongannya si bapak. Itu tadi cuman sekedar rekayasa ya guys. Tapi sebenarnya bapaknya minta memangnya potongnya seperti ini sih. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren sampai selesai. Sukses untuk Anda semua bagi para subscribernya Loren Barber. Good luck. Dadah pak. Dadah pak. Dadah pak.